Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wasilatuna, bertemu kembali, berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Sahabat, apabila sahabat telah melakukan install aplikasi Mendeley Desktop, kemudian pada Microsoft Word belum terkoneksi atau belum muncul icon Mendeley, apa yang harus dilakukan? Ikuti terus panduan atau tutorial video ini. Sebelum itu kita cek dulu aplikasi kita Mendeley Desktop. Perlu diketahui bahwasanya di sini akun ini atau aplikasi Mendeley Desktop ini terkoneksi dengan email yang telah kita daftarkan pada server Mendeley, yaitu Wasilatuna, sehingga di sini muncul identitas yang pernah kita daftarkan. Kemudian kita cek juga pada menu Tools, di sana sudah ada install web importer, kemudian ada uninstall MS Word plugin. Ini artinya sudah terinstall pada aplikasi ini, tinggal pada Microsoft Word kita belum terkoneksi. Langkah yang pertama adalah kita klik File, kemudian klik Option. Setelah tampil kotak dialog Word Option, pada menu yang ada di samping kiri ada Add In. Pada menu ini kita cari ke bagian bawah, di bagian kolom ini ada Word Add-ins. Kita pilih dulu, kemudian klik Go. Di sini ada Mendeley yang belum tercentang. Selanjutnya centang pada kotak sebelah tulisan Mendeley. Kemudian kita klik OK. Dan kita perhatikan yang asalnya belum ada icon Insert Citation, kemudian ada Open Mendeley, sekarang sudah muncul setelah kita pilih tadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasilatuna Media Berbagi Ilmu.